Ngomongin soal cantik, pasti pikiran kita akan tertuju pada artis-artis dari Korea Selatan. Tapi kalian juga harus tahu, beberapa negara Islam juga memiliki para wanita cantik yang kecantikannya juga tidak kalah loh dengan wanita Korea, atau bahkan negara di benua Eropa lainnya. Salah satu di antaranya bahkan disebut sebagai negara ras wanita tercantik di dunia. Mau tahu negara apa saja? Berikut ini adalah 8 negara penghasil wanita muslim tercantik di dunia. Pakistan. Pakistan adalah salah satu negara di Asia Selatan yang penduduknya didominasi oleh umat Muslim. Tak hanya dikenal sebagai negara Muslim, Pakistan juga dikenal sebagai negara yang melahirkan wanita-wanita cantik. Sepertinya paras cantik wanita Pakistan diperoleh dari perpaduan beberapa ras. Potret kecantikannya pun tergambar jelas dalam wujud selebgram cantik Pakistan yang bernama Rushna Noor. Selebgram cantik ini berhasil menarik perhatian warganet karena kecantikannya yang bikin takjub. Ya, bisa dibilang kecantikannya di atas rata-rata lah. Kalian bisa lihat sendiri kan? Kulit putih bersih, memiliki mata biru, dan alis yang tebal, serta hidung yang mancung. Semua itu tergambarkan dalam diri Rushna Noor. Soal agama tidak perlu ditanyakan lagi. Udah berhijab dan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Jelas dong ya, agamanya adalah Islam. Kalau wanita Pakistan secantik Rushna Noor, dijejerin, aduh, artis-artis Korea lewat deh. Afghanistan. Negara Islam yang satu ini juga dikenal dengan pesona cantik wanitanya. Ras Arab memang mendominasi Afghanistan. Tetapi wanita Afghanistan juga memiliki tampilan fisik yang menyerupai gabungan antara Arab dan Eropa. Bahkan beberapa daerah yang terpencil di Afghanistan, wanita mereka memiliki ciri fisik yang unik. Seperti bermata biru dengan rambut yang bercorak pirang alami. Soal agama tak perlu dipertanyakan lagi, hampir seluruh warga Afghanistan memeluk agama Islam sejak lahir. Perpaduan antara Eropa dan Arab unik juga ya, cantiknya bikin gagal fokus. Kazakhstan. Kazakhstan juga merupakan negara Asia yang dengan penduduk dominan beragama Islam. Negara Kazakhstan terkenal dengan wanitanya yang berparas cantik dan menawan. Sebuah studi berjudul Mental Types of the Kazakhs and Mongolian Women menyebutkan alasan wanita Kazakhstan terkenal cantik kemungkinan karena adanya perpaduan ras antara Slavia dan Asia. Percampuran ras tersebut terjadi saat negara Kazakhstan dikuasai oleh bangsa Mongol, Rusia, dan Korea Utara, Ukraina, Uzbekistan, Chechnya, bahkan Jerman yang dipaksa Uni Soviet. Hal ini pun membuat Kazakhstan terbagi dalam beberapa etnis dan tampilan. Di wilayah selatan yang dekat ke Asia, rata-rata penduduknya berambut hitam. Selain itu, wanita Kazakhstan umumnya dikenal memiliki kaki yang jinjang, tulang pipi yang tinggi, dan berparas cantik, di mana secara umum hal ini bisa diperoleh dari etnis Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Potret itu pun terlihat pada atlet voli mereka, yaitu Sabina Altinbegova. Sabina adalah salah satu dari sekian banyaknya wanita cantik di Kazakhstan. Cantiknya udah nggak perlu dipertanyakan lagi kan? So beautiful! Uzbekistan. Uzbekistan juga dianggap sebagai negara yang melahirkan wanita-wanita cantik. Bahkan wanita Uzbekistan disebut-sebut sebagai ras wanita tercantik di dunia. Sepertinya itu adalah hal yang wajar karena para wanita Uzbek memiliki wajah campuran antara Asia dan Eropa yang dipadukan menjadi satu. Gen Asia dan Eropa bersatu, alhasil ya gini cantiknya, gak ada lawan guys. Alhasil wanita Uzbek pun memiliki kulit yang cantik dan mulus, serta wajah khas Eropa dengan hidung mancung dan mata yang indah. Jadi wajar kalau beberapa pria terpesona hingga mendambakan sosok wanita Uzbekistan. Senyum manis mereka pun bisa membuat para pria kelepek-kelepek dalam hitungan detik loh. Udah cantik, punya senyum manis. Aduh, cowok mana coba yang gak kepincut. Good newsnya lagi nih, rata-rata wanita Uzbekistan memeluk agama Islam loh. Jadi gimana? Apakah wanita Uzbekistan masuk kriteria wanita idaman kalian? Komen di bawah ya boys!
Iran. Ngomongin soal Iran nih, kalian pasti tahu dong ya, kalau wanita Iran itu parasinya cantik-cantik. Wanita-wanita Iran memang memiliki kecantikan yang tiada duanya. Dari segi fisik, wanita Iran juga memiliki tubuh yang ideal. Tubuh semampai, mata besar, dengan bulu mata yang lentik, serta aksen wajah yang khas. Rona Arab juga terpancar jelas di wajahnya. Sebagian besar penduduk Iran juga didominasi oleh keturunan Persia. Memang sih, banyak yang menyebut kalau penduduk Iran itu merupakan keturunan Persia. Jadi nggak heran kan kalau wanita-wanita Iran itu sangat cantik. Sebagian besar wanita Iran mewarisi gen Kaukasus, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Selain itu, perempuan Iran juga dikenal cerdas, berbahaya, romantis, dan tentunya sangat manis. Tak jarang wanita Iran juga memiliki paras berwajah Eropa. Tak hanya cantik, wanita Iran juga dikenal sangat ramah. Waduh, wanita Iran ini semakin jadi idaman kan? Ulala. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan adalah salah satu negara mayoritas Muslim. Di sana, 80% penduduknya memeluk Islam. Mimin tahu negara Kyrgyzstan mungkin terdengar asing di telinga kalian. Tapi untuk para pigeon lovers, pasti sudah paham betul ya, bagaimana pesona dari para wanita asal Kyrgyzstan. Alasannya sudah jelas dong ya, karena para wanita Kyrgyzstan memiliki paras wajah yang sangat cantik. Kecantikan mereka itu terlalu sulit buat dideskripsikan. Tapi yang Mimin tahu nih, umumnya wanita Kyrgyzstan itu berkulit putih dengan aksen wajah semacam gabungan antara bangsa Mongol dan juga Eropa. Jadi jika melihat kombinasi fisik wanita Kyrgyzstan, sepertinya sulit untuk ditemukan dan mungkin hanya bisa ditemukan di Kyrgyzstan. Mungkin kedengarannya lebay ya, tapi gimana dong ya? Emang gitu kok. Turki. Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam yang terletak di benua Eropa dan Asia. Negara ini memang tidak masuk kawasan Eropa, tapi orang-orangnya cenderung memiliki fisik ala benua biru. Jadi wajar saja kalau wanita yang berasal dari Turki, wajahnya cantik-cantik. Dengan kata lain, kecantikan mereka itu seperti perpaduan dari dua benua. Dari penampilannya, wanita di Turki rata-rata sangat cantik dengan mata kehijauan, kulit mulus, hidung mancung, dan memiliki tubuh yang indah. Namun, meskipun nampak seperti orang Eropa, tapi Turki juga punya ciri khas wanita Arab yang lumayan kental. Aduh, susah dijelasin deh. Tapi yang pasti wanita Turki itu sangat cantik banget. Butuh bukti? Kalian bisa lihat kok artis-artis Turki lewat deretan drama yang tayang di televisi. Dijamin deh, kalian bakal terpesona. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Jadi wajar saja jika Indonesia juga termasuk sebagai salah satu negara penghasil wanita Muslim tercantik. Kecantikan wanita Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi, dengan wajah ayu, kulit mulus, dan mata yang indah. Kecantikan wanita Muslim Indonesia tak kalah dengan wanita-wanita negara Islam lainnya. Kecantikan natural wanita Indonesia pun sudah diakui oleh dunia, terbukti dengan banyaknya pria bule yang terpikat dan menikahi wanita pribumi. Beberapa daerah di Indonesia pun dikenal sebagai penghasil wanita cantik, seperti Bandung, Jakarta, Ambon, dan Padang. Gimana? Mereka mewakilkan kecantikan wanita Indonesia?